Ya, yang maghrib-maghrib itu saya pernah lihat dari bawah naik ke atas itu cuma sepinggang sampai bawah. Iya, nggak ada badannya loh. Aku merinding. Kita pindah ke tempat makan aja, napa? Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Sabar Cheese Sahur bareng Ricis yang tayang setiap hari jam 4 pagi hanya di Ricis Official YouTube Channel. Jadi teman-teman, mulai hari ini, nanti siang ini Setan Taubat berhenti tayang dulu karena penayangannya itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tapi bisa aja berubah atau tayang setiap hari kalau teman-teman spam komen yang banyak. Dulu ngapa? Atau kalian trendingin ke semuanya, atau mungkin kalian buat viewersnya sehari menjadi 2 juta penonton. Ayo lo, itu challenge buat kalian. Jadi kalau misalnya bisa ngelakuin ke semua hal itu, siapa tahu akan tayang setiap hari. Kita tidak pernah tahu. Malam hari ini kita akan sahur lagi, tapi ya Allah, kaget ngeliat badan sendiri di kaca, kaget hitam-hitam udah kayak apaan tahu. Kita akan sahur pakai masker beras by Fazo. Tapi tunggu. Maskernya enggak dimakan, enggak. Maskernya dipakai di muka. Teman-teman akan lihat Ricis hapus makeup terus. Sebentar sambil ditaruh ya. Oke, pas. Tapi jangan fokus ke sana, agak serem ya. Matiin aja deh. Nanti Ricis akan hapus makeup, lepas softlens atau mungkin ganti kerudung atau apapun itu. Kita langsung pakai masker. Wah! Tada! Aku punya masker beras by Fazo yang terbaru banget. Ini yang kerjasama sama Aries Janarta. Kemarin tuh aku lihat tutorial, bukan tutorial. Apa tuh namanya kalau orang habis pakai terus dia ngasih? Oh, testimoni. Kalau mereka habis pakai ini mukanya langsung kinclong, mulus, tanpa beban, tanpa gejolak-gejolak apapun itu di mukanya. Bekas jerawat atau mungkin beruntusan semuanya hilang. Jadi sebelum pakai serum K-Glow atau seperangkat alat K-Glow, kalian bisa maskeran dulu sama si masker beras by Fazo yang kerjasama sama Aries Janarta ini. Buat temen-temen yang digoyang. Aku lagi nyari. Nah, ini dia. Buat teman-teman yang mau ikut, ya ngeblur. Buat teman-teman yang mau ikut THR online, guys, masih bisa. THR online-nya masih berjalan sampai selama bulan Ramadan di bulan puasa. Oh, aku udah nyiapin THR, sayang-sayang loh kalau kalian gak ikut. Pertanyaannya untuk THR online kali ini di subuh-subuh Sabar Cheese ini adalah apa ya, kalian bantu kasih pertanyaan dong. Kalian menceritakan kisah-kisah Nabi lagi nih yang mungkin ada teman-teman yang lain belum tahu kisahnya, tapi dengan baca jawaban kalian jadi tahu semuanya. Jadi soalnya adalah ceritakan kisah Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar bawah. Tapi jangan lupa tulis nama IG-nya. Jadi beruntung banget yang nonton di subuh hari ini jam 4 pagi. Nonton Sabar Cheese dari THR dapat juga. Dan kemarin aku udah transferin loh, ada di Instagram YTB. Kalian boleh sambil berpikir dan menjawab. Sekarang aku mau hapus-hapus makeup dulu. Aku mau lepas offline dulu terlebih dahulu. Dan ini Riches by Kaira loh, ini yang paling best seller. Aku bikin di IGS tadi. Kalau hijab yang hitam ini benar-benar yang paling sold out banget. Dan ciputnya juga. Kalau begitu langkah awal yang harus aku lakukan sekarang, aku harus buka softlens. Dia ngeblur. Pasti teman-teman gregetan pas aku buka softlens. Aku tuh matanya minus, jadi harus pakai alat bantu penglihatan. Setelah kita udah buka softlens, ini matanya beler banget ya BTW. Aku mau bersihin make up. Ini tuh aku selalu abis sahur tuh selalu setiap mau sahur aku tuh nggak pernah tidur. Jadi kalau teman-teman bilang kok rapih banget sih sahur, pakai daster dong, pakai ini dong. Karena emang realnya gini. Kalau misalnya aku ganti baju lagi, ganti ini lagi, itu berarti nggak real dong. Pakai apa yang lagi aku pakai untuk sahur. Soalnya ini Ricis tipe orang yang kalau misalnya tidur terus bangun sahur itu pusing gitu, apalagi makan terus lanjut tidur gitu. Jadi biasanya kalau nggak puasa pun sholat subuh pun sengaja nggak tidur sampai subuh, atau kalau udah capek banget ya udah tidur, tapi bangun kan cuma untuk sholat doang kan. Nah, ini bagian mata udah dihapus ya. Tenang ya guys. Jadi sebelum maskeran pakai maskernya by Fazo, aku saranin teman-teman bersihin dulu mukanya. Ricis boros banget kapas. Bukan boros banget kapas. Aku nih kalau udah kotor gini nih, aku ganti gitu. Nih, ini aku pakai gelangnya dari Fransakti BTW. Sebentar. Hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar, strip pria Ricis. Menurut kalian udah bersih belum muka aku? Kayaknya belum ya. Aku harus sekali lagi. Biar bersih banget, biar pas maskeran tuh nggak setengah-setengah gitu.
Udah ya, ini udah benar-benar bersih ya. Ih, di video kali ini teman-teman deket banget loh sama aku nih. Bisa sedekat ini sama wajah aku. Tuh, bisa sedekat ini sama wajah aku. Oh my god. Udah kita bersihin mukanya. Sekarang aku pengen cuci muka pakai sabun muka. Ya iyalah, masa pakai sabun cuci piring. Ya aku ajak kalian ke tempat aku cuci muka. Tak taruh sini dulu. Set. Oke, kita udah di kamar mandi. Aku sebelum maskeran biasanya cuci muka dulu. Aku cuci mukanya pakai sabun foamnya K Glow. Tapi ini pasti basah sih. Ini baju sama kerudung pasti basah, nggak mungkin nggak mungkin. Jadi aku gini aja cuci mukanya ya. Kalau teman-teman tuh tipe yang cuci muka dibersihin pakai makeup remover terus ya udah, atau harus pakai air lagi? Kalau aku harus pakai air lagi. Lihat ya, ini wajah aku sebelum maskeran pakai masker brush by Fazer foam. Tuh dia foam banget, dia lembut banget. Dan teman-teman juga bisa lihat hasil. Ya basah. Aku tuh paling suka tuh bagian hidung aku gini-gini kan. Karena tuh biasanya di sini kan ada nggak cewek-cewek juga kayak begitu. Ya udah gini kita bilas ya. Oh ini pada pasti basah. Gimana dong? Ih kesel. Tak dulu. Jangan kebanyakan ngomel biar cheese. Kalau dia suka nggak ngomel ngegas. Tapi untuk orang-orang yang kenal sama aku pasti tahu kalau aku lagi ngegas tuh bisa bercanda. Ini adalah wajah saya. Oh, belum dikeringin guys, ternyata saya lupa. Nih, andoknya ada di belakang sini. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan mangkok masker brush by Fazo. Kalau aku sih pakainya aku campur ya, aku mix. Karena kalau kita mix, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal sekali. Cara bukanya gampang, nggak bikin berantakan, tinggal potek, tinggal gituin toh. Nah, udah gitu, udah begini campur pakai air, tapi sedikit aja airnya, jangan sampai dia kekentelan, jangan sampai dia kecairan. Astagfirullahaladzim, kuas di kamar mandi. Ini dia teman-teman kuasnya. Oke, kita aduk, duk. Terus kita taruh dia di sini. Eh, sebentar. Aku takut kena ini, kita giniin aja ya. Ya Allah, bulat banget mukanya. Ini sih sebenarnya aku nggak mau bilang bagus dulu sebelum aku coba ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat iklan aku di IGS atau di YouTube atau di feed, itu kalau aku udah bilang bagus, berarti aku benar-benar bilang itu bagus, bukan hanya sekedar iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak masker brush by Fazo, aku nggak berani bilang bagus sebelum aku cobain dan aku lihat hasilnya. Kurang air, guys. Mendingan kurang air daripada kurang ajar. Sebelum aku cuci, nanti aku makan sahur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya wangi banget, demi apa aku gak bohong. Tapi belum tahu hasilnya ya, aku gak berani bilang bagus. Pokoknya aku harus cobain sampai ini tuh bagus banget, baru aku berani bilang bagus. Jadi aroma sereal gitu, aku gak bohong. Mungkin kalau teman-teman ada yang beli dan ada yang coba masker brush by Fazo, tahu aromanya wanginya kayak apa. Kayak sereal kata aku. Ini aku suka banget sih, aku gak sabar nunggu hasilnya. Dan hari ini kita akan sahur di tempat gym, dimana tempat itu letaknya di depan kamar aku banget. Tapi aku sebenarnya agak-agak takut sih, soalnya kan di tempat gym ini, maaf ya, aku sering dengar suara-suara gitu. Tapi kayak gini gak serem kan ya muka aku? Nah, harus lihat hasilnya gimana. Bentar, sambil tunggu kering dulu. 2 hours later. Oke teman-teman, sekarang saatnya aku mau bikin masakan sahur seperti biasa. Mbak takut nggak? Nggak takut mbak? Enggak. Aku mau sahur seperti biasa tapi dikit aja kali. Pecah guys. Dua aja kali ya. Soalnya aku nanti mau tambahin sahur yang lain. Sahurnya tuh soalnya di tempat nge-gym horor. Nih kalau nggak subscribe nih kebangetan. Karena aku ada THR online yang akan dibagikan untuk subscribers. Jadi subscribe. Kalau nggak subscribe aku akan hantuin kalian dengan keadaan aku yang kayak gini. Mbak aku mau sahur di tempat nge-gym loh mbak. Iya. Kan itu horor kan mbak, tahu nggak di sini horor? Tahu. Tuh kan, Mbak Yanti aja katanya pernah lihat hantu tahu di sini. Yang waktu dulu kan? Iya, yang maghrib-maghrib itu saya pernah lihat dari bawah naik ke atas itu cuma sepinggang sampai bawah. Iya, nggak ada badannya loh. Nggak ada badannya. Kan aku mah nggak bohong, beneran. Terus ada yang manggil. Tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Hal yang paling penting di stok di rumah adalah isi lemon selama berpuasa sahur atau buka. Aku aja nyetok tuh banyak banget. Ini setiap sahur dan buka puasa nonstop aku selalu minum ini. Karena kan aku pengen teman-teman sehat kan. Jadi ayo dong kita minum perasan lemon asli. Dah. Nah, ini kita masih menunggu. Sambil menunggu ada baiknya teman-teman hafalin lagu Tim Ricis. Ah, ada kolak pisang. Hei. Jangan dimakan. Hei. Kita akan lihat
lihat telur sahur kita kali ini apakah akan bulat sempurna atau tidak. Panas, guys, pakai ini. Nah, kalau begini kan bonus! Oh my god. Sempurna. Ya, kurang lama. Enggak apa-apa deh. Yang penting kan masih bisa dimakan. Ini telur kedua kita. Ya. Piye toh? Ya, udah pasti gagal ini mah. Ya. Gagal maning. Kita kasih garam dulu biar enggak amis-amis banget. Taruh di sini sama isi lemonnya, jangan lupa. Biar tahan seharian puasanya. Oke deh, saatnya kita menuju tempat gym yang horor banget. Jadi, kenapa sih harus tempat horor? Yaudah deh. Yuk guys, bismillahirrahmanirrahim. Sendiri aku takut, guys. Ini sahur apa sih? Udah gue mukanya begini menyerupai mereka. Karena aku sengaja sahur dikit aja biar cepet habis ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Segar, tapi agak sedikit asem. Gak apa-apa. Nih, kita sahur dulu ya. Aku pengen cepet-cepet aja keluar dari sini dah. Bodo amat, cuci muka. Sahur pakai telur. Aku merinding. Kita pindah ke tempat makan aja, napa? Kan tadi sesuai request. Iya sih, harus... tapi gini kan tempat nge-gym kan horor. Aku jarang banget malam-malam ke tempat gym. Perasaan gue gak enak. Enak lagi. Dengar gak? Suara ini sih jelas banget di headset nih suara. Udah aja yuk. Aku kenyang nih. Sebenarnya masih lapar, cuma tiba-tiba nanti makan. Udah deh. Makasih ya teman-teman. Sampai sini dulu aku mau ngabisin isi lemon coat. Dengar nggak tadi bunyi apa itu? Cuci muka dulu dah. Pahit. Mau lagi sampai tempat gym, ya Allah. Banjir lagi. Waduh. Biar teman-teman lihat ini dia hasil mukanya rucis. Demi apa airnya? Kalian dengar nggak tadi airnya? Kencang terus pelan terus kencang. Aduh, kurang banget dah. Dan ini dia wajahnya Ricis, kinclong banget setelah maskeran pakai masker beras by Fazo yang kerjasama Aries Dianarta. Benar-benar mulus banget terus agak putihan gak sih tuh? Tadi tuh gak sebersih ini loh, gak seputih ini. Tadi mukanya tuh biasa banget habis hapus make up. Dan sekarang bersih dan jernih banget, muka aku glowing. Halus banget tuh. Aku kasih testimoni sekarang bahwa masker Blast by Fazo ini recommended banget buat kalian. Jadi pesan sekarang juga. Udah, ntar lagi imsak lagi. Selamat puasa. Pesannya adalah jangan pernah takut sama mereka, karena derajat kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Ingat, jangan pernah takut untuk ngelakuin hal-hal yang baik, karena derajat kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Assalamualaikum.